Ya, halo guys. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana caranya mendapatkan Core S7 kan sudah kemarin. Jadi, ini ada pembaruan baru dari yang kemarin versi 19, sekarang udah menjadi versi 20. Ya, yang belum tahu caranya bagaimana sih Bang cara biar dapat gitu, biar bisa update, dapat update. Kan itu kalau kita nggak ngubah server Indonesia ke India itu pasti nggak bisa gitu. Jadi caranya itu mudah, caranya seperti ini. Yang pertama kalian butuhkan Turbo VPN. Ya ini sekedar informasi, sebentar saya cari dulu di mana Turbo VPN. Oke guys, ini Turbo VPN. Kita pada saat ini kita pilih yang ada di pojok paling kanan di ini. Dan kita pilih India guys, kita centang di India, kita menghubungkan, sebentar kita mau tunggu, jadi ada keluar iklan seperti ini ya, terhubung. Kita bisa langsung ke pengaturan. Caranya itu bagaimana sih Bang caranya? Ya kita cari bahasa dan kawasan lagi, contohnya seperti ini, bahasa dan kawasan. Ya ini bahasa dan kawasan, kita pindahkan wilayahnya. Pertama kan ini Indonesia, sekarang kita berpindah ke India. Gini caranya, kita pindah ke India dan setelah kita pindah kita langsung ke pengaturannya, kita turun ke bawah ini. Pembaruan perangkat lunak sudah tersedia. Ini caranya itu yang mudah bagi kita semua, itu mudah. Dan sekarang saya belum update 1,17 GB, kayaknya ini update-nya mudah-mudahan nggak ada bug, mungkin udah mengurangi bug gitu supaya agar lebih nyaman lagi kita memakai Color S7. Ya bagi kalian yang sudah tonton video ini, terima kasih. Dan jangan lupa kalian itu subscribe, karena subscribe itu penting bagi saya. Dan saya pun akan selalu beri tutorial-tutorial Color S7, bagaimana sih cara Color S7, ya gitulah. Oke, kita tinggal unduh sekarang. Lanjut mengunduh. Terima kasih. Sekian dari informasi dari saya. Wassalamualaikum.